Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali kita akan bermain Roslayer. Alright teman-teman, jadi kali ini gue akan main Roslayer tapi sebagai demon ya. Karena banyak dari kalian bilang, "Bang, coba main demon, Bang, coba main demon." Karena ada beberapa demon art juga kan. Jadi ya udah akhirnya gue main demon dan tadinya teman-teman, gue kira demon art itu kita mesti belajar sama kayak pernapasan ya. Ternyata enggak. Jadi demon artnya itu kita nge-spin. Enggak tahu sih apa emang nge-spin doang atau ada tempat buat belajar lagi, juga gue enggak tahu ya, tapi sementara ini yang gue tahu ini dari spin ya. Dan demon art yang gue dapat yaitu adalah drum art. Kalau lihat dari itu sih tadi kayaknya rare sih, warna kuning gitu ya, apa merah gitu, kuning atau merah gitu, dan punya 2 skill doang sih nih. Cuma punya 2 skill. Jadi gue enggak tahu sih ini bagus apa enggak. Setahu gue ada beberapa demon art kayak ada yang main bola ya, terus ada yang arrow, sama ada string kalau nggak salah ya. Nah yang string, gue nggak tahu sih itu string itu bisa dapetin dari spin atau kita masih belajar ya. Aduh mati nih gue nih, dikebuk nih. Aduh, udah dah, udah jangan kebuk gue level 1 cok. Oke, jadi di video kali ini gue cuma pengen coba doang ya teman-teman ya, main sebagai demon ya. Jadi gue minta maaf banget nih kalau beberapa hari ini gue nggak bisa ngupload gitu, nggak bisa sering-sering upload karena internet gue masih mati dan gue masih nungguin teknisi sampai kapan datangnya gue nggak tahu. Lama banget datangnya teknisi tanggal 18 teman-teman. Aduh, gue berharap bisa lebih cepet sih, cuman ya pokoknya sampai tanggal 18 tuh gue kemungkinan nggak bisa upload sering-sering kayak dulu ya. Jadi ya paling uploadnya kayak gini 2 hari sekali, 3 hari sekali gitu ya. Jadi mohon dimaklumi saja. Dan kalau kalian ada chat-chat gue, chat di Discord, chat di apa di Roblox atau mungkin komen di YouTube, gue masih nggak bisa baca juga, mohon maaf banget karena emang internetnya nggak ada gitu. Gue bingung, gue pakai kuotanya juga mati nyala. Aduh, gue pusing banget dah. Percuma gue beli kuota mati nyala. Ini aja nggak tahu nih bakal mati apa enggak. Paling bisa lancar tuh malam doang teman-teman. Aduh, sedih nggak. Oke dah, kita langsung quest aja nih. Si Takara, another demon. Okay, continue, talk to me. Masih ya begini, masih. Okay. By the way, di sini ada demon accessory. Demon accessory apa ya? Gue mau lihat teman-teman. Wow, scroll dong. Oh, horn. Bisa punya ini apa? Tanduk. Iya, tanduk. Horn tuh tanduk. Aduh, lama banget mikirnya. Oke. Kita harus ngomong ke dia lagi kan? You must reach level 7. Hah? Mesti naik level dulu. Oke deh, level 7 ya. Cepet sih ya, tinggal 2 level lagi kok. Dan by the way, sekalian gue naikin ini ya. Naikin apa sih? Naikin skill point ya, biar bisa demon art. Dikit sih, cuma 15-35 tuh dikit loh. Tapi kenapa demon art cuma 2 skill ya? Sayang banget gitu loh. Wah, jangkauannya beda sih teman-teman, gak kayak pakai pedang ya. Gak kayak pakai pedang nih, susah nih. Wah, hitboxnya beda. Oke. One hour later. Dan teman-teman, by the way, untuk giveaway-nya kemungkinan akan gue tunda dulu ya, karena kondisi internet gue lagi kayak gini. Jadi nggak enak kalau misalnya gue mau adain sekarang gitu di Discord, takutnya nantinya kalian nggak bisa ngambil gitu, ngambil kelamaan atau apa gitu. Jadi mendingan gue tahan dulu deh ya, sampai internet gue bener lah, sampai internet gue bisa lagi lah. Karena ini bener-bener parah sih My Republic ini. Aduh, kalau mungkin kalian ada yang sama My Republic juga sama kayak gue, ya udahlah ya, kita harus bersabar aja. Emang bener-bener ini mungkin gara-gara keadaan lagi kayak gini kali ya, jadi ya servisnya jadi menurun banget gitu, after salesnya parah sih. Dan gue denger kata Indihome juga sama ya, lagi pada nge-lag banget ya. Kenapa jadi kayak gitu ya, padahal lagi keadaan kayak gini tuh kita harusnya di rumah enak gitu, internet enak, internet kenceng ya, santai. Berarti mulai ketahuan ya teman-teman kalau internet di Indonesia tuh masih jelek ya, walaupun mahal gitu, jelek gitu. Udah gitu lemot lagi. Aduh. Gue ngomong apa sih? Udah. Lanjut leveling. Sampai level 7. A few moments later. Oke, teman-teman, udah level 7. Gua akan coba langsung ngomong ke Takara lagi ya. Sejauh ini menurut gua pakai demon biasa aja sih, teman-teman ya. Enggak ada bedanya sama kayak kalau kita pakai Demon Slayer ya. Cuman emang gua belum lihat skill-skillnya sih. Dan waktu itu gua pernah ngelawan deh, kalau enggak salah gua pernah ngelawan yang pakai drum demon art gini juga. Itu kayak cuman nge-slash gitu doang ya, enggak sih? Nge-slash ke depan gitu doang ya. Jadi gue gak tahu apa ini worth it buat gue grinding ya. Udah, apa, questnya cuman ngelawan Demon Slayer lagi. Oke deh, acep.
ecep lawan 5 weak Demon Slayer, gampang ini mah easy. Aduh, jadi iya teman-teman, jadi gua enggak tahu nih apa perlu gua grinding apa enggak ya. Oh, di sini juga heart bar. Oke deh. Gua 5, lalu staminanya 2 kali ya. Awareness, ada awareness juga ya? Lo Demon ada awareness juga. Hop, mantap juga Demon punya awareness, gila. Mantap juga. Emang Demon di animenya bisa pakai spatial awareness ya? Gua baru tahu nih teman-teman. Setahu gua nonton animenya enggak ada deh ya spatial awareness ya buat Demon. Ya ya udahlah ya, buat buatan mereka sendiri mungkin, atau mungkin mereka malas gitu buat ngilanginnya, mau diganti apa gitu, enggak tahu kan. Kalau Demon dia agak unik teman-teman. Kalau kita keluarin cakar dia mukanya berubah gitu loh tuh. Beh. Gimana gitu ya, detailnya ada lah, detailnya bagus lah, gue demen. Detailnya keren sumpah. Game ini tuh detailnya bagus sih menurut gue teman-teman. Kayak kemarin ya pas kita pakai apa tuh? Yang cambuk Lovebreed ya, apa Heartbreed gitu. Itu juga detailnya bagus banget sih, gue demen banget. Dan by the way ada beberapa pernapasan yang belum gue coba ya, kayak Mist sama Beast ya, gue belum coba sih. Nanti kalau internet gue udah betul, gue akan grinding buat ngedapetin itu lagi teman-teman ya. Jadi kalian tungguin aja. Untuk sementara ini ya paling gue cuma bisa main yang cepet-cepet aja sih. Dan mungkin di video selanjutnya, nggak tahu berapa hari lagi, gue mungkin akan main kayak yang kayak apa, kayak Elemental Battleground gitu aja lah, yang nggak perlu grinding dulu teman-teman ya. Karena kalau pakai kuota grinding habis kuota gue, aduh nggak bisa ngapa-ngapain lagi ntar kan, susah kan. Jadi kemungkinan paling gue main kayak Elemental Battleground atau ada game anime baru yang apa tuh, ACX2 atau apa gitu. Iya kalau nggak salah ACX2 deh, apa AX2 ya, AX2 deh namanya kalau nggak salah. Dan itu katanya bagus. Jadi ya nanti kita lihat aja lah ya. Rada gampang sih main sebagai Demon ya. Oh ya, dan by the way kalau Demon di sini ini kan rank sistemnya udah berubah ya, mesti di PvP kan. Apakah kalau misalnya kalian Demon Slayer lalu kalian nyerang Demon kayak gua gini, rank kalian bertambah apa enggak? Gua enggak tahu juga teman-teman ya. Waduh, itu Demon Slayer tuh, mati nih gua nih, digebuk nih. Digebuk. Wah, nge-cheat tuh. Nge-cheat tuh, masa bisa begitu? Apa emang gua nge-lag ya? Nge-cheat tuh. Kok udah bisa gitu ya? Padahal gua lompatnya nih gitu. Wah, masih ada yang nge-cheat aja ya di game ini ya. Benar-benar developernya sepertinya malas untuk membersihkan bug-bugnya. Ya begitulah teman-teman ya. Namanya game itu pasti ada bugnya lah. Kadang-kadang gue suka sedih sih sama orang-orang yang kayak gitu pakai nge-cheat segala macem lah. Harusnya sih jangan ya, karena itu menghilangkan experience kalian dalam bermain sih. Jadi gak seru menurut gue kalau nge-cheat ya. Kalau masih awal-awal cepet ya naik level teman-teman ya. Kalau udah lah kayak gue, gila naik levelnya sih lumayan lama loh. Dapet duitnya juga susah lagi. Enggak sih, dapet duitnya gak terlalu susah sih. Kalau kalian ngelawan Strong Demon atau Strong Demon Slayer, itu kalian sekali bunuh kan dapetnya 300 tuh. Apalagi kalau kalian udah kuat banget ya, lawan yang super strong itu dapatnya kalau nggak salah hampir 1000 deh. Dan itu enak banget sih buat farming duit. Jadi seharusnya duit udah bukan jadi masalah sih. Kalian bisa farming dengan gampang gitu. Kecuali kalau emang banyak orang ya yang rebut-rebutan sama kalian gitu. Nah itu beda lagi dah. Halo Mas Tekara, ini udah nih. It's you again, Demon. Oke, okay, talk to me again. Kenapa harus talk to me again gitu? Why? Ini bug juga nih menurut gue teman-teman nih. Sebenarnya dia nggak bikin kayak bug sih, tapi ini menurut gue bug ya, karena nggak bagus nih begini nih. Yah, ilah, udahlah. Kayaknya videonya cukup sampai sini teman-teman ya, karena ini harus grinding terus-terusan gitu kan. Jadi gue nggak mungkin inilah. Dan oh ya, coba kalian komen di bawah ya. Menurut kalian Demon art yang bagus di game ini tuh apa ya? Kalau nggak salah ada swamp, ada string, lalu ada yang ini drum, lalu ada yang bola-bola juga, sama ada yang arrow kalau nggak salah ya. Nah coba kalian komen di bawah dan menurut kalian bagusan mana kalau kalian main Demon ya, mana yang paling bagus. Nanti gue akan coba untuk dapetin, gue akan coba untuk review ke kalian ya. Jadi sementara gue akan pakai ini dulu sih, gayanya keren sih. Gayanya keren ya, ada drum-drum gini, keren. Oke, kayaknya video kita kali ini cukup sampai sini ya teman-teman ya. Gue sekali lagi mohon maaf banget kalau gue nggak bisa sering-sering upload kayak dulu, dan atau mungkin konten-konten gue beberapa hari ini kayak membosankan gitu loh, kayak cuman ngobrol doang atau gimana. Ya gue minta maaf banget ya, karena emang gue nggak ada kesempatan untuk grinding teman-teman kalau lagi internet mati kayak gini nih. Jadi gue bingung nih gimana cara bikin kontennya gitu tanpa grinding, karena game-game kayak Roslayer, One Piece Awakening itu kan mesti di grinding kan. Sementara ya gue nggak bisa nge-grinding kalau nggak ada internet gitu kan.
Jadi ya paling game-game kayak begini nih gue main ulang jadi demon kan. Atau mungkin gue bisa main yang AX2 tadi. Dan untuk yang giveaway-nya sekali lagi gue kasih tahu ya, nanti akan gue adain ketika udah internet gue udah betul ya. Jadi lebih enak lah, lebih gampang gitu, koordinasinya lebih gampang ya. Kalau internet mati itu susah. Oke teman-teman, segitu aja sih untuk video kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Ciao. Oh iya, kalau kalian mau nge-add gue di akun yang ini juga gak apa-apa ya. Nih, namanya di atas nih, saya Zoharu. Tapi ya gue gak akan sering-sering main di sini teman-teman ya. Bye-bye.